Robert Kawendanan Toya Bersih Ring Buleleng Timur Keturek Sain Perside Manggihin Pemargi. Dasar ipun santukan Pemkap Buleleng sampun meputang pembangunan saluran irigasi air bersih Ring Desa Madenan Kecamatan Tejekule. Pikobet kewentenan toyo bersih sawetara kepanggihin satu ngilwalse rikalaning sasi panas. Ketahipun kekeringan nibenin buleleng sisi kangin. Sani mangkin pikobete punike minabang preside karuruhang pemargi. Pemkap sampun muputang wangunan infrastruktur saluran irigasi sanedoh ipun 16,7 km ring desa Madenan. Sahal saluran punike mawit saking widangan Bangli. Sane mangkin petang dusun adat ring Madenan nenten malih ngandelang toyo sabah. Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana Mausang, wangunan puniki wantah pina kecihne kasumekenan Pemkab Risa Jeroni ngayahin kramu Buleleng. Pangupaya puniki pemargin ipun ngelantur kemargiang antuk maundagan ring makudang-kudang desa sani kekirangan toyo. Saya sesuai dengan program di Kabupaten Buleleng yaitu persoalan infrastruktur air kita utamakan. Hari ini kita meresmikan pemakaian air yang khusus untuk 4 desa adat di Madenan, Gentuh, Sangambu, dan Beduran dengan anggaran dari APBD Kabupaten Buleleng ya. Karena ya APBD Kabupaten Buleleng sebanyak 2,7 miliar. Kemudian Pamsimas lagi 300-an sekian, 380. Kemudian ada dana penyertaan dari desa juga 50 juta. Ini keseluruhan semuanya biaya sekitar 3,2. Dan sekarang langsung kare sudah mengalir di 4 desa adat. Kemudian harusnya di Selulung juga di daerah Bangli minta untuk mengalir. Tapi karena kita nggak bisa menganggarkan, ini kudung ya, kita maaf, tidak bisa menganggarkan untuk ke kabupaten lain. Kita minta percaya dan bersurat ke Pak Bupati Gianyar untuk membantu juga sangat distribusi di desa itu, sehingga kesinambungan pemakaian air antara dua kabupaten ini bisa berjalan dengan baik. Sani ngawinang pewangunan puniki suwe, santukan kapialangin ring perizinan. Toyo ring desa Madenan puniki wantah mawit saking widangan Kintamani. 100% itu adalah untuk desa Cukup, ya, Kintamani, dan 70% di Madenan. Nah, jaringannya distribusinya belum sampai ke Cukup desa karena tidak dibatasi oleh konar, itu ada di sana. Makanya jaringannya sampai di batas wilayah Kabupaten Buleleng. Sekarang sudah keluar dari Sekda Bangli atas nama Bupati Bangli akan menganggarkan tinggal lagi 2,6 miliar. Saya kira tidak ada persoalan kalau nanti itu dianggarkan yang APBD Bangli. Wangunan nganggen dana APBD Buleleng kalih 0,7 miliar rupiah. Prebiel sane wenten kawawahin malih saking program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat desa. Komang Yuda.